Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Petani Kaleng. Salam sejahtera untuk kawan yang beragama lain. Semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan rezeki, kesehatan dan kesuksesan. Amin. Bagi kawan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk bantu saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan, selamat menyaksikan. Untuk bonsai kelapa yang ini, memang daunnya agak kurang bagus menurut saya. Jadi nanti setelah sehat, kemungkinan akan saya pangkas beberapa daunnya. Setelah itu saya akan mengandalkan tunas-tunas baru yang nantinya akan saya olah agar tumbuhnya tidak memanjang seperti itu kawan. Iya kawan, untuk sebagian bonsai yang saya finishing kali ini, memang sudah sebagian itu sudah pesanan dari kawan-kawan saya. Juga sebagian itu belum ada pemesan, tapi ketika setelah selesai saya finishing, mulai ada beberapa yang kembali terjual seperti itu, meskipun belum diambil. Kawan-kawan saya biasanya tahunya jadi, maksudnya adalah nunggu subur, nunggu tanah padat baru diambil seperti itu. Makanya dulu pernah saya bilang bahwasanya yang penting kita fokus untuk membikin bonsai kelapa itu menjadi bagus dulu. Setelah itu nominal atau harga akan mengikuti. Itu yang saya pegang. Jadi meskipun bonsai kelapa itu lagi sepi atau lagi rame, ada pesanan atau tidak, ketika saya punya bahan pasti saya akan bikin. Karena di samping untuk itu, bagi saya ini hobi ini bisa membuat pikiran kita menjadi fresh, karena untuk menghilangkan penat itu juga bisa. Di saat kita sudah capek bekerja, di saat libur kita punya kegiatan seperti ini. Kegiatan ini adalah kita lakukan ketika kita tidak ada jadwal atau acara dengan anak atau dengan istri atau dengan keluarga seperti itu kawan. Dan lebih fresh lagi ketika ada kawan yang berminat untuk membeli hasil karya kita. Teruslah berpikir positif dan lakukan hal yang bermanfaat. Yang saya pegang ini adalah dulu yang pernah saya upload, yaitu bonsai kelapa gaya ukir, hasil ukir si rayap dengan judul seperti itu. Bisa dilihat di video saya yang kemarin-kemarin.
kawan, untuk bonsai yang ini daunnya memang beda dengan yang lain. Dia jadi lebih agak lebih kuning-kuning muda. Seperti apa ya? Kalau bule bukan bule sih. Cuman memang ketika kecilnya ini dia berwarna kuning-kuning sangat muda. Bisa dilihat nanti ketika sudah saya campur dengan bonsai yang lain akan sangat kelihatan berbeda pada warna daunnya. Oke kawan, untuk video part kedua cukup sampai di sini. Sebetulnya ada 17 bonsai kelapa yang saya finishing, cuman yang 3 itu bagi saya tidak masuk kriteria seperti itu. Jadi hanya 14 yang saya upload. Nantikan video-video saya selanjutnya kawan. Tetap jangan lupa untuk like dan subscribe biar channel saya bisa semakin berkembang. Di akhir video bisa dilihat untuk satu bonsai kelapa saya yang daunnya berwarna kuning muda ada di tengah-tengah, jadi nanti bisa dibedakan begitu kawan. Dan ini adalah hasil kita finishing hari ini kawan. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Salam budidaya, salam petani kaleng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.